Babang, temen gue makan yuk. Lupa ini hari sekolah cuy. Oh iya. Ah tapi gue males banget sekolah. Iya sih, gue juga mager. Yaudah, gue udah makan. Ya udah, gue tungguin ya jam 9 di Indomaret. Sip. Lu dari mana nih? Tadi apa tuh? Ribet, ngomong gua izin dulu. Ya gua, lu pakai izin segala, emang sih. Mager gua sekolah anjir, disuruh sekolah tapi. Dikata gua kagak mager, gua ngikut lu tuh cuman gara-gara ngindar pelajaran Pak Ibek doang. Oh, Pak Ibek. Gua enggak jelas pelajaran. Ya, bener-bener dah. Warung udah buka sih? Laper dah gua. Enggak tahu, kayaknya udah dah, udah jam 9 juga. Ayo dah, sana yuk. Belum sarapan lu? Udah, udah lapar. Ayo, yuk. Ya. Yuk, yuk. Lumayan bensin balik kan gocap loh. Susah nggak? Susah apa? Badan gua gendut yang lain. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sosiologi. Babnya tentang globalisasi. Mengerti? Mengerti, Pak. Bapak absen dulu ya anak-anak. Niken Kirana Putri. Hadir, Pak. Kenny. Saya, Pak. Istiqomah. Ada, Pak. Rian Pradipa. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Kayaknya bawas. AM Adriansyah. Nggak ada juga. Nggak ada juga, Pak. Mana mereka? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada sih, Pak. Nggak ada kabar juga, Pak. Mana mereka? Nggak tahu, Pak. Dari tadi juga nggak ngeliat kita. Nggak ada kabar. Nggak ada kabar? Nggak ada, Pak. Oke, ini nih. Apa ini? Ini harus ditindaklanjutkan. Kalau sakit juga mereka pasti izin. Iya, Pak. Oke, baik anak-anak. Jadi buka bukunya halaman 58. Jadi di halaman 58 ini kita akan belajar teori gejala globalisasi di Indonesia. Pak, saya izin ke loker bentar, mau ngambil buku. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai anak baru gitu ya? Iya guys, siapa sih? Kok kita nggak pernah lihat? Makanya ya? Makanya nggak pernah lihat juga. Iya. Siapa kamu? Saya anak baru yang hari ini baru mulai masuk. Oh, ya udah. Apa-apa murid baru. Kita lagi KBM, jadi perkenalan ntar aja. Duduk aja dulu. Ini ada orangnya ya? Ada. Aduh, orang tadi aku tidak paham. Hai, lo dari mana? Dari sekolah sebelah. Oh, kenapa tidak? Nggak nyaman sama anak-anak situ. Kenapa emang? Nah, biasa deh, gitulah anak-anak sekarang. Milenial. Udah. Udah, ngobrol nanti lagi. Iya, Pak. Sekarang catat dulu ini. Iya. Oke. Akhirnya ketemu juga. Tadi saya suruh kalian mencatat. Iya maaf Pak, tadi ada SMS penting. Nggak ada. Nih HP mau saya banting sekarang atau saya sita? Iya Pak. Ini kelas tuh kayaknya nggak bener banget sih. Kalian tuh maunya apa di sini? Ya, kita maunya belajar Pak. Apa? Udah yang satu main HP. Maaf ini Pak. Lama di loker. Ada teman kalian dua yang nggak izin masuk. Udah bolos nggak izin. Pak, saya nggak tahu sih kalau mereka berdua anak aslinya atau bukan. Cuma tadi saya ngeliat dua anak pakai seragam kayak kita gini di dekat warung situ. Padahal udah jam segini kan, itu yakin nggak apa-apa. Cepu banget sih. Padahal baru anak baru, gimana nanti? Ya, tahu nih, parah banget. Lah, kalian jangan ribut. Iya Pak. Iya Pak. Kita belum tahu pasti itu murid sekolah ini atau bukan. Nanti saya akan ajak ngobrol dulu mereka berdua. Iya Pak. Memang kejadiannya bagaimana? Jadi kan saya lagi berangkat nih, terus deket ruko-ruko situ. Saya kayak ngeliat dua anak naik motor. Terus saya langsung kira mungkin anak sini kali ya, tapi kan ini udah nyaris jam 8, kok anaknya nggak ada di sekolah. Jadi gitu Pak ceritanya. Apa? Ini nggak bisa diterima, ini nggak bisa dibiarkan. Bapak akan datangi mereka, Bapak akan beri mereka pelajaran dan hukuman. Mana ya murid-murid saya yang bolos? Saya akan cari dia. Kalau sampai saya ketemu, saya akan beri mereka hukuman. Agar dia tahu bahwa sekolah itu penting. Itu kan motor anak-anak murid saya yang cabut. Saya akan pergok mereka. Hei, kalian. Hey, Rasul bolos. Kamu kenapa bolos, ha? Lah, kenapa Bapak tahu? Murid saya kan? Iya. Kamu udah bolos balapan liar. Apa? Nongkrong di warung. Lah, kalau misalnya nongkrong di warung ya emang bener, Pak. Ada. Kamu saya hukum. Saya diskor selama 3 hari. Emang Bapak kepala sekolah? Bukan kan? Tamsa juga bukan. Udah kamu nggak usah banyak ngomong. Pokoknya saya akan fokus besok. Untuk sekarang, salah. Dia siapa? Iya, siapa sih? Kayak anak baru deh. Iya. Apaan sih? Mereka, kita belum tahu itu kepastiannya benar atau benar. Iya. Benar. Astagfirullahaladzim. Kamu kan?